ada tata caranya. Kalau jamak, yang boleh dijamak itu hanya zuhur ke asar, maghrib ke isya. Ini ada dua macam, ada jamak takdim dan jamak takhir. Takdim dan takhir. Kalau takdim itu disatukan di tempat di awal, zuhur dan asar mana yang lebih dulu? Zuhur. Berarti kalau dikumpulkan di zuhur namanya jamak takdim. Dim. Kalau dikumpulkan di asar, misal, ya Allah, saya niat jamak takhir. Saya akhirkan sholatnya di waktu sholat asar. Jadi, kalau misalkan, contoh, tak tanya lagi. Kalau misalkan pada waktu maghrib, pada masuk waktu maghrib, kita tahu, ah, isya nanti saya nggak bisa sholat, saya di perjalanan. Berarti niatnya jamak takdim. Kalau waktunya didahulukan berarti namanya jamak takdim. Kalau waktunya diakhirkan namanya jamak takhir.